Assalamualaikum, selamat datang di channel saya, Arlin Yanita. Saya sedang di Pacitan, lebaran hari ketiga, dan kita sedang mengunjungi ini nih yang baru, Museum dan Galeri SBY dan Ani Yudhoyono. Ini berada di JLS, Jalur Lintas Selatan, Pacitan. Gitu deh pokoknya, yuk masuk yuk. Oh ya, tiketnya adalah kalau untuk warga berKTP Pacitan Rp25.000, untuk kami yang bukan non Pacitan adalah Rp50.000, untuk yang turis mancanegara Rp100.000. Pilar gagah menjulang menunjuk teguh ke langit Pacitan, sebuah perwujudan keteguhan sikap SBY. Sikap-sikap dan keteladanan yang hendak diwariskan oleh SBY dirangkum dalam sebuah komplek museum seluas 7.500 meter persegi. Di museum ini, berbagai sisi perjalanan hidup SBY dibentangkan dalam puluhan ruang. Sisi kerasnya dunia militer dan prestasinya sebagai negarawan, tapi juga sisi pribadinya sebagai manusia yang berkesenian dan figur ayah serta suami yang penyayang. Perjalanan mengenal lebih jauh sosok SBY dimulai dari Man Hall yang menggarisbawahi prinsip hidup yang dijalankan olehnya: kedamaian, keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan. Perjalanan kemudian dilanjutkan ke ruang kontemplasi, di mana nilai-nilai tersebut dijabarkan dengan lebih dalam. Untuk kenal lebih dekat dengan sosok pahlawan dari Pacitan ini, pengunjung akan dibawa melalui beberapa era masa kehidupan SBY yang menempat di balik dinding museum dua lantai ini. Mulai dari penutupan
kecil. Hingga pendidikan militer. Selanjutnya adalah perjalanan tugas militer SBY di tingkat nasional dan internasional. Perjalanan sejarah dilanjutkan ke masa bakti SBY di Kabinet Pemerintahan. Selepas era jabatan menteri, pengunjung akan melalui perjalanan sejarah masa kepresidenan SBY. Dari pemilihan presiden langsung hingga pencapaian buah dari kerja kerasnya. SBY tak lepas dari sokongan keluarganya. Sosok-sosok berjasa tempat melepas penat di tengah beratnya tuntutan hidup. Perjalanan di Museum dan Galeri SBY Ani Pacitan akan memberi gambaran hangatnya pelukan dari keluarga terdekat SBY. Kehidupan yang dialami SBY tak membuatnya meninggalkan indahnya hasrat berkesenian. Sebagai manusia, SBY adalah sosok yang menjaga keseimbangan antara logika pengambilan keputusan dan kreativitas dalam berkarya seni. Sisi lain dari SBY ini tertuang dalam galeri seni Ani Yudhoyono di area museum ini. Usai menyimak perjalanan panjang SBY di Museum dan Galeri SBY Ani di Pacitan, pengunjung dapat beristirahat sejenak di kafetaria.
Dan sebagai pengingat perjalanan ke museum ini, pengunjung bisa mendapatkan memorabilia dari museum store. Pemicu inspirasi dari pelajaran hidup yang didapat dari museum dan galeri ini. Nampak tilas perjalanan hidup SBY sejak menggembleng diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik hingga memimpin dengan hati, pikiran, dan tindakan adalah warisan berharga bagi kita semua. Museum dan galeri SBY ANI adalah tempat kita belajar dan mengapresiasi keteladanan yang sudah diberikan. Mari berpandang dengan pikiran dan hati terbuka untuk masa depan yang lebih bermakna. Pacitanmu di mana? Yo. Pacitanmu di mana? Boso, Sumberjo, Punung. Oh, sini. Singgupu bukan. Pucang Sewu. Ngendil. Sini dilihat, Dil. Thank you.
makin lama makin dingin. Kami sampaikan bahwa akan ada sesi
10.30 waktu Indonesia Barat, Kuntelang Radio Kintari Kesleri Lantai 2. Wes jam 11 iki Jumat iki. Gua lali Jumatan. Yuk. Oh ya Jumatan ya? Iya lah. Anginnya di sini, Dil. Sedepe.